Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan mengambil langkah proaktif untuk menambah baik kod sukan selamat. Ia bagi memastikan isu tajaan acara sukan oleh syarikat rokok dan vape tidak berulang pada masa hadapan. Menterinya Hanaya berkata kementerian bertegas tidak akan berkompromi dengan isu berkenaan. Tegas beliau ia mampu mendatangkan kebimbangan kepada banyak pihak terutamanya ibu bapa untuk menghantar anak-anak menyertai aktiviti sukan. Saya tahu ada banyak kerisauan dan kita sedang melihat juga kod sukan selamat kerana kita nak bukan saja wujudkan satu persekitaran yang selamat untuk penyerta tetapi untuk yang datang juga melihat. Kalau syarikat vape boleh datang dan jual produk mereka, ibu bapa tidak akan menghantar anak mereka ke program seperti ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melepaskan peserta di kejuaraan Charlton Piala Asia 2024 di Kompleks Sukan Air Putrajaya siang tadi. Rabu lalu tular di media sosial berkenaan penganjuran Piala Polo 2024 yang berlangsung pada 17 dan 18 Februari mendapat tajaan daripada syarikat V. Sementara itu, atlet triathlon negara Isaac Tan muncul atlet Malaysia terbaik pada saingan triathlon Piala Asia 2024 di Putrajaya. Secara keseluruhan, atlet berusia 19 itu menamatkan aksi di kedudukan ke-26. Dalam kejohanan yang disertai 68 peserta itu, Isaac merekodkan 57 minit 59 saat dalam kategori elit lelaki. Christopher Deegan muncul dari Australia dengan juara mencatat masa 53 minit dan 22 saat. Tempat kedua diraih atlet China Jun Chifan diikuti Philip Pearl dari Austria di tempat ketiga. Dalam pada itu, Esther Joy menjadi atlet wanita Malaysia terbaik selepas menamatkan saingan di tangga ke-12 daripada 25 peserta bagi kategori elit wanita. Esther menamatkan saingan dengan catatan 1 jam 8 minit 15 saat. Dalam kategori itu, atlet dari Switzerland, Julie Duran, muncul juara ikuti Bailey Brown dari Hong Kong kedua dan Alanis Seifert dari Switzerland di tempat ketiga. Kejohanan tersebut menggunakan format sprint dengan menampilkan tiga disiplin utama iaitu renang sejauh 750 meter, berbasikal 20 kilometer dan berlari 5 kilometer. Jago badminton para negara Chia Lek Hau membuktikan dirinya di landasan tepat bagi mempertahankan pingat emas di Sukan Paralimpik Paris 2024. Ini selepas dia merangkul gelaran dunia buat kali ke-8 di kejohanan badminton para dunia di Pattaya, Thailand. Pemenang pingat emas Paralimpik Tokyo itu mengatasi musuh tradisinya dari Indonesia, Diva Andri Musti. Lek Hau diberikan tentangan sengit sebelum menang 21-15, 16-21 dan 21-15 pada aksi final kategori SU5. Sebelum ini, pemain berusia 3 penonton itu turut merangkul gelaran juara pada edisi 2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017 dan 2022. Chia Lek Hau turut beraksi cemerlang dalam acara bergu kategori yang sama apabila muncul juara bersama galingan Muhammad Faris Anwar. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Lita Antarabangsa Sepang SIC Dato' Razlan Razali menang tanpa bertanding Jawatan Presiden Persatuan Berbasikal Kuala Lumpur KLCA pada mesyuarat agung tahunan mereka siang tadi. Mengambil alih daripada Dato' Sainobi Ismail, beliau akan memegang jawatan itu selama dua penggal sehingga 2026. Dato' Razlan yang juga bekas prinsipal pasukan Crypto Data RNF Racing MotoGP berjanji untuk memanfaatkan pengalaman luasnya dalam sukan pemotoran bagi mendapatkan penajaan korporat. Rebuilding the club, so I'm using my experience in motorsport to do that. It is a challenge, tapi because of dari segi teori kita di KL, so the potential of doing better should be there compared to other clubs. So we are in KL, a lot of companies are in KL, and then kita kena use take advantage of KL Car Free Days untuk engagement, activation dan sebagainya. So that is my forte, that is my expertise in try to connect brands to KLCA.
Beliau menambah pembangunan bakat muda juga akan menjadi keutamanya bagi memastikan Kuala Lumpur melahirkan pelumba yang baik menjelang SOKMA 2024 di Sarawak Ogos ini. Dalam hari itu, Datuk Razan juga akan mengadakan perbincangan dengan pemaju yang juga pemilik tanah Veldrome Kuala Lumpur di Ceras untuk perancangan masa depan venue ikonik itu. Sekian Serium RTM dan berita perdana dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Saya Nazif Amir Syukri, salam Malaysia Madani dan salam sukan untuk semua.